berjumpa di episod kedua bersama saya, host anda, Chef Imelda. Masih berlatar belakangkan rumah panjang yang merupakan identiti negeri Sarawak. Di episod yang pertama, 10 orang telah berentap. Ha, menyaksikan mereka menyediakan laksa pelbagai rupa, pelbagai gaya. Ha, dan daripada itu, seorang telah pun tersingkir. Saya merasa terima kasihlah dengan ikut rancangan Raja Yaman ini. Terima kasih banyak. Sekarang, 9 peserta akan menyahut cabaran demi cabaran demi merebut gelaran Raja Nyaman kerana pencarian Raja Nyaman bermula di sini. Sebuah rancangan realiti masakan terbaru, Raja Nyaman. Bersama saya, host anda, Chef Imelda. Kembali bersama saya, 9 peserta yang telah kita bahagikan kepada 3 kumpulan. Kita ada kumpulan biru, kuning dan juga merah. Cik Sangka juga, kami orang bertiga bertemu di dalam satu kumpulan. Kami harap kami orang bertiga akan dapat bekerjasama hingga ke hujung final competition tu. Gambate, gambate, gambate. Cabaran hari ini berasaskan mie dan juga limau manis Sarawak. Ha, okey. Setiap kumpulan perlu menghantar satu wakil untuk mengambil dulang dan membawanya ke stesen masing-masing. Dalam episod yang kedua itu, kami orang diberi kerja untuk berkumpulan. Dan kami harap kami semua dapat bekerjasama lah bersama-sama untuk menjayakan episod yang kedua itu. Apa yang penting, kerjasama. Peserta semua sudah bersedia? Sudah. Okey, 20 minit anda bermula sekarang. Okey, strategi kumpulan kami orang, sikira siapa nak buat makan. Siapa nak buat go ahead, komplain ke apa, kami orang tetap bekerjasama. Saya akan menyerahkanlah. Go ahead aja. Okey, kerjasama antara kami orang bertiga, kami orang akan saling bertanya dulu. And then berbincang untuk hiasan. Kita asing bahan hiasan, bahan tumis. Okey. Dapatlah mencapai matlamat apa yang mission ataupun pusingan yang seterusnya yang akan buat. Kita susun dalam air dulu, kupas bawang. Kami orang semua rasa nervous lah sebenarnya. Bulatlah madasi nervous kan. Dan daging buat apa masa kecap? Sip. Dan daging slice rebus ya? Rebus, slice. Kalau boleh masak kecap lah. Nyaman. Okey. Pakai atasnya gelap kan? Kekuatan dalam kumpulan kami orang tu senang aja. Seorangnya kuat makan, seorangnya kuat ngaco, seorangnya lagi, aduh, kuat komplain. Tok si betul, ya si betul. Bak kata orang, semua di go ahead-nya lah. Okey, sekali. Kita entah air dalam tu simpan rebus mikolok. Okey, boleh. Asyik payah, dekat belakang tu. Okey. Siapa ada scissor? Scissor kumpulan merah.
Ada cerita dah. Caesar, Caesar. Ya, dah. Tak ajak lah. Ya, bang. Okey, koyak ajak. Koyak ajak lah. Okay. Asal bahagia. Puas-puaskan oh. Kita. Kita kisah cabai dulu lah. Bawa kita masuk mana ini. Mek perlukan bawang merah sedikit tu dan mek potong. Tolong kami ambil. Izinnya kumpulan kuning ni. Steady, steady. Go ahead, ja. Go ahead, aja. Gambat eh. Kita orang madah limau apa? Limau Cina kah? Limau Iban. Limau Iban? No, kami tahu limau terong asam, terong Iban. Kita just, yes, betul. Itu limau manis nak? Jus rahsia. Dohet saja. Dohet saja. So, dekat sitok kita belajar, dalam kumpulan, kita si boleh nak fikir diri sendiri. Jadi, kena tolong-menolonglah. Siapa dan ambil garam, garam, garam. Siapa dan ambil garam? Garam, garam, garam. Okey, nah. Okey, nah, Kak. Kumpulan kuning. Terima kasih. Hai. Ya, yeah, ya. Yeah. Kena ada di situ. Eh, salah. Hai. Ini kumpulan merah punya. So, jangan buat busy. Just kalau seorang suruh tu, jangan menjus buka. Senyum je, always. Yang penting kita go ahead je. Yang penting kita go ahead je. Baik, Chef. Ah, ya, Rabi. Apa di pola kita orang tolong bagi orang beramuk? Okey. Masak, Chef. Masak? Apa itu? Apa, apa resepi? Okey, seperti yang diberikan, kami orang disuruh untuk mula. Mi belacan. Mi belacan. Nang bau wangi bau baju saya kata. Okey, mi belacan. Macam mana kita orang mula, Teh? Sekejap bahan. Kami orang blendkan bahan seperti bawang, bawang putih, bawang merah dengan bawang besar. Bersama dengan belacan serta kub ayam. Batik ayam. Serta kub ayam. Okay. Tadi saya nanggar engkah letak air, kan? Kenapa letak air, tak letak minyak? Ada tumis tak? Ada tumis. Ah, kena letak air si ingkar minyak. Sebab kalau di ingkar minyak mungkin dia akan mula terlalu berminyak gila. Tapi kita kena kurangkan minyak dalam. Okey. Okay. Tapi petua kalau kita nak numis cepat, kalau kita nak cepat kita akan minyak. Jadinya lebih cepat. Kan buat tak nama air. Bila bahan tumisan dah masak, baru kita masukkan air. Lagi cepat. Okey? Betul, betul. Okey, okey. Teruskan. Okey. Kumpulan kuning. Napa pula tolong tok? Mai orang mula hari tok mi kolok daging. Nang go head jelah lepas tok. Lepas ya, kami orang mula jus special refreshing. Refreshing kan bahan rahsia? Yes, bahan rahsia. Saya nak makan tok, jadi mesti nyaman. Si boleh padah. Si boleh padah. Pastikan kebersihan stesen masing-masingnya sebab saya bukan setakat membagi markah mengikut kreativiti dan juga rasa. Tapi kebersihan pun kita akan ambil. Kira. Okay. Sama. Tok, mula bunga. Mula bunga. Mula bunga, Chef. Okay. Wah, cepat. Masa asyik banyak. Jangan mula bunga dulu. Kuah belum siap. Okey, kita hanya. Okey. Kebusan siap. Kami wap di pay barang yang lain dulu. Okey. Kebusan berapa minit? 25 minit. Apa yang direbus? Tulang. Tulang. Kami orang merebus tulang. Peserta semua. Saya akan tinggalkan anda sebentar dan kembali sebentar lagi. Saya nak tahu semua benda dah siap. Boleh? Boleh.
Okey, all the best. Thank you, Chef. Now, masa kita mencelur mi. Kita celur-celur. Kekuatan Kumpulan Kembangun 3, Kumpulan Merah. Hanan, seorang pemotong yang terbaik. Okay. Fabian baik di dalam persembahan ataupun plating dishes pun menu. Dan saya bagus di dalam menggorengkan makanan. Kami potong paket hiasan. Oh. Kita settle ini. Kita cucuk lagi. Okey, nice. Okey, nice. Five star. Moklap. Kita pun tak boleh berdua. Sikit kita. Ini masih ini tolong angkat untuk dia. Ya, kami nak. Bolehlah, boleh. Oh, boleh. Tu sekarang tolong. Tahu apa nama kita? Nikolok daging melobo. Nikolok daging. Go ahead aja. Ay, tu tak boleh. Ah, mereka kasih lagi. Silok kak elak. Persetan semua. Ya, Chef. Eh, tak kuat je ni. Persetan semua. Ya, Chef. Anda hanya ada 30 saat saja lagi. Bersihkan stesen. Lengkapkan hidangan masing-masing. Ini ada yang dah siap. Ada yang masih belum siap. Jauh daripada stesen, berhenti, berhenti. Jauh daripada stesen, jauh daripada stesen. Okey, bagi tepukan. Sekarang tiga hidangan. Dah tersedia di depan ni dan saya nak merasa Kumpulan Merah punya. Apa yang Kumpulan Merah dah sediakan untuk saya pada hari ini? Okey, Kumpulan Merah sediakan untuk chef hari ini mi belacan. Sepatutnya. Ya. Dan apa jadi? Apa cerita? Disebabkan mungkin ada sedikitlah daripada ahli kumpulan untuk buat mi belacan ni mungkin ada kekurangan pertukaran antara blender dengan dapur. Pengurusan masa. Ya. Pengurusan masa. Selain daripada itu, ada cabaran lain? Kita tadi cabaran ada dua kan? Satu mi daripada dulang yang dah kita bagi dan satu lagi hidangan air berasaskan limau madu Sarawak. Tapi limau madu saya tak sempat siap dia hidangkan saya air kosong je. Air putih je. Okey, boleh saya rasa? Boleh, chef. Okey. Assalamualaikum. Ya Rabbi, minyak keruk kejong ke? Ini siap apa? Kita cuba kuahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa belacan memang begitu melompat-lompat bubuk dalam mulut saya. Yes, tapi kalau kata hidangan ni sempat siap, ada apa tadi? Tahu. Ada tahu, apa lagi kita angkat? Telur padi. Ada telur padi, timun dan juga yang paling penting, sotong. Yes. Bila ada sotong, lebih lengkap dan rasanya akan lebih sedap. Satu percubaan yang baik. Kita bagi tepukan. Sebab dah ada belacan, jadi kita minum saja.
Sila, Chef. Air saya dah makan, ha? Air kosong. Okey. Kita nak pergi ke kumpulan kuning. Kuning, ceritakan sedikit apa nama hidangan. Okey, nama hidangan kami orang pada petang tu ialah kolok gohet aja. Kolok gohet aja. Gohet aja. Apa ada bahan gohet aja. Yang pastinya nyaman. Okey, di dalam cabaran tadi kami orang dibagi tas padahal first time dalam kumpulan. So dengar kata ketua kumpulan yang dilantik dan yang bagi arahan, yang share recipe, kamu pun buat tas berdasarkan arahan yang dia bagi. So semuanya smooth, makanan siap, rasa pun nyaman. Nang nyaman. Okey, okey. Okay. Saya rasa boleh. Boleh. Air cerita sikit. Okey, air ya ceritanya hanya refreshing lah. Dalamnya ada secret. Okey, secret, sangat secret. Dan kelak chef boleh merasa ada rasa-rasa seri ya. Segar rasa nyala ya. Yang penting nyaman. Saya cuba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mi kolok daging ah? Yes. Hancur gila daging tu orang. Dia namanya gohet ja sebab kami orang menggunakan dia jadi minced beef. Ah, jadi orang sakit gigi si susah gigit ya. Saya ada gigi. Apa cuma cara kita mula siapa dicelur dulu apa bahan dingkah? Okey, bahan-bahan dingkah dalamnya. Okey, bahan perasa. Juga lepasnya kami menggunakan minyak daging yang sendiri. Saya dah guna minyak nak ya. Okay. Minyak daging yang sendiri. Lepas rebus mi kami orang cucinya menggunakan air yang bersih lagi. Last kali kasih sayang. Buat kali itu. Nak mana? Yang go ahead aja. Saya beri markah confident 500% lah. Alhamdulillah. Sebabnya madah dua kali rasa nyamannya. Okey, saya nak cuba air lagi. Kuah okay. Loknya, Chef. Kuah lo, ah. Kuah bahasa Sarawak kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Sajak seteronya tak melingkap. Supaya si Derek terus. Alhamdulillah. Bila kita hidangkan air, betul-betul segar, dia dapat rasa bahan dengan limau, madu, nang manis. Saya ada gula nak? Saya dah. Saya ada gula, nang manis. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Satu hidangan yang alhamdulillah lengkap ada hidangan pertama dan juga hidangan kedua. Dan sekarang, kita menuju ke kumpulan biru. Cerita kita orang tu. Okey, cerita sikit. Kami terleka sedikit kerana tidak memeriksa keadaan kami pun equipment untuk memasak. Jadi ialah akibatnya dan ia kesalahan kami jugalah dalam kumpulan tu sebab si betul-betul memeriksa. Okey, right. Tapi berjaya juga menghidangkan cuma kurang lengkap. Kita bagi tepukan juga. Okey, saya cuba air jalan nak. Okey, tak tapi saya mau cuba juga kuah. Walaupun saya dalam tu saya just tak rasa. So daripada tadi bila kita tengok cara penyediaan kuah ni yang paling fokus. Saya cakap pun dia buat tak pandang ya. Betapa fokusnya dia orang ni. Kita nak rasa sedikit. Sedap. Sedap kalau masuk dalam. Ha, tapi tak apa. Okey, sekarang kita nak rasa. Don nan sama pesen ka sere. Ah, okey, that's true. Okey. Alright. Saya cuba. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Madu asli. Apa tadi? Air limau madu asli. Air limau madu asli. Rasa teguk, air dia haus. Sebab sedap, memang rasa sangat segar. Ni tadi perah sendiri kan? Perah sendiri. Ini memang saya bagi ekstra makan dekat sini, dekat air. Bagi tepukan. Amin. Okey,
Kita kembali ke cabaran seterusnya. Tadi dah masak mie kan? Ya, Chef. Inilah mesin yang kita boleh buat pelbagai mie. Ha, boleh tengok dengan dia ada pelbagai dia punya bentuk mie yang kita boleh buat. Ha, dan yang paling penting, sangat senang. Ha, cuba tengok dulu. Ha, Chef, tengok boleh. Tengok di tangan-tangan. Tengok dia boleh uli mie dan kita ada pelbagai jenis fungsi di sini dan sangat mudah untuk menyediakan mie yang tadi peserta semua masak. Ah, okey. Tetapi cabaran kali ini kita takkan buat mie. Cabarannya ialah kita nak buat pertandingan pecah telur dan asingkan telur berganti-ganti. Kena orang berlomba. Okey? Adakah anda semua bersedia? Ya, Cik. Pecah dan asingkan telur bermula sekarang. Kali ini. Seorang-seorang. Kiu belakang. Jangan ngacau kawan. Tangan di belakang, kepala di belakang. Kuning sige, putih sige. Ini adalah ujian kemahiran. So kita nak tengok. Orang Sarawak biasa kan buat kek lapis. Kek lapis telur dia macam 30 biji nak kena asingkan. Yang ini kita nak tengok pro-pro ni asingkan telur putih dan juga kuning. Ini boleh kita kena ni. Ya. Asingkan. Mana nak udah ke belakang? Alright, dah next. Dah udah ke belakang. Pakai kuih memang cepatlah. Gegar-gegar. Depan. Okay. Tengok, kita tengok pelbagai teknik. Ada yang pecahkan telur dulu, lepas tu keluarkan putih. Okay, seorang dua biji. Okay. Siapa paling cepat? Rupiahlah menang. Dan saya akan tengok ada tak kulit telur, pecah ke tidak kuningnya. Kita akan bagi markas ke benda itu. Okey, ada tak kulit telur? Okey, kumpulan biru memenangi cabaran kali ini. Yeay! Best nak berlomba. Tok dalam kulit telur bergalak-galak dalamnya. Okey, dan cabaran kita telah pun tamat. Cabaran kali ini kita dah tahu pemenang, tetapi untuk markah keseluruhan episod kali ini kita akan tunggu sebentar lagi kerana pencarian Raja Nyaman bermula di sini. Okey, kembali kita di dalam Raja Nyaman. Dan kali ini saya nak umumkan pemenang untuk kedua-dua cabaran kita pada episod kali ini. Nervous tak? Nervous. Okey. Kita umumkan yang pemenang dulu, okey? Okey. Untuk pemenang kedua-dua cabaran pada episod kali ini ialah kumpulan Kuning. Kita boleh nampak dia punya kerjasama sangat bagus, rasa makanan sangat bagus tadi. Bila dia orang buat asing telur pun mengikut teknik yang betul. Kita bagi tepukan lagi sekali. Okay. Dan untuk pemenang kedua ialah kumpulan Biru. Okey. Dan yang kumpulan On Chat, kata orang Sarawak, nombor tiga ialah kumpulan Mela. Itu bagi tepukan. Okey. Boleh saja. Apa yang bakal kumpulan Kuning dapat hasil daripada episod kali ini? Menang, kan? Okey. Kita akan saksikan kumpulan Kuning berentap untuk kepusingan imuniti. Okey, dan untuk penonton semua, pencarian Raja Nyaman bermula di sini. Alhamdulillah,
kasih kerana alhamdulillah kami orang kumpulan kuning berjaya menamatkan dan berjaya memenangi immunity. Kita semua happy kan? Alhamdulillah, rezeki, penat lelah dan kerjasama kita bersama. Syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada family juga yang selalu memberi sokongan kepada kami orang bertiga.